Banjir merendam sejumlah permukiman di Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten setelah hujan deras melanda. Sementara warga terjebak di dalam rumah mereka karena khawatir terseret arus banjir. Saat melanda, banjir di kawasan ini memiliki arus yang cukup kencang lantaran berada di bantaran kali Ciberko. Warga setempat menyatakan banjir kali ini merupakan banjir terparah yang pernah terjadi di Kecamatan Cibeber. Petugas BPBD Cilegon, Basarnas Banten, dan polisi bergotong royong dikerahkan guna mengevakuasi warga dari lokasi banjir. Sementara hujan lebat yang melanda kota Cilegon menyebabkan jalan lingkar selatan JLS ambrol, tepatnya di kilometer 87 di Kecamatan Citangkil. Diduga ambrolnya jalan ini akibat tergerus air hujan. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Untuk sementara kendaraan dilarang melintas di dekat lokasi longsor. Awas. Jenis mangap. Woi.